Ya kawan-kawan, selamat pagi. Pada pagi ini kita akan bertandang ke Kyulu. Kita semua sudah tahu bahwa Kyulu merupakan satu tempat yang sangat menarik, sangat cantik, air yang jernih dan merupakan salah satu sungai yang terbersih kalau bukan di Sabah, kemungkinan di Malaysia. Dan kalau kita lihat gambar seperti ada di video ini, memang tempat ini pertama kali saya datang seperti tidak mau balik ya. Dengan awal pagi datang di sana, lihatlah pancaran cahaya awal pagi itu sangat mengagumkan, dan bagi saya terapi minda yang sangat bagus di sini, wajib dilawati ya. Dan selain daripada itu, tujuan kita pada atau video kita pada kali ini adalah kita memperlihatkan Gundahing, ataupun ini adalah dia, kawan saya yaitu Rusdi Lucy, di mana dia merupakan seorang jurutera lama bekerja di Kuala Lumpur, dan dia telah mengikhlamkan aktiviti pelancongan bertanggung jawab ini, yaitu memancing catch and release ya. Dia ada fly fish, spot fishing juga boleh dilakukan di sini dengan air yang jernih seperti ini, kehijauan tanpa sampah, dengan hutan, nature, bunyi-bunyi burung. Wow, lihatlah kawan kita Rusdi ya, keseorangan di masa MCO itu atau PKP, melihat potensi ataupun lubuk-lubuk yang boleh dijalankan pemancingan ataupun spot fishing ini ya. Dan walaupun kawasan ini merupakan kawasan tagal, jika Anda ingin ke tempat ini perlulah menghubungi Gundahing Rusdi agar dia dapat mengatur ataupun arrange spot fishing ini yang ada di Sungai Kyulu ini. Ikan-ikan kelah seberat 6-7, mungkin kalau bernasib baik 10 kilo boleh Anda pancing dan lepaskan semula ya. Ini merupakan salah satu aktiviti yang ada di Kyulu ini, merupakan salah satu kawasan eco pelancongan community tourism yang sangat mantap di Sabah ini. Lihatlah Gundahing Rusdi sangat tekun. Wow ya, harus dilawati, hubungilah beliau. Dan telefon beliau ada di end of the video, dan jangan lupa untuk menonton sehingga habis. Dan inilah pelawat-pelawat ataupun rakan-rakan yang datang di Kyulu ini mencuba nasib ataupun experience nature at its best di Kyulu ini, bukan saja dari segi sungai yang bersih, alam sekitar, tetapi juga berpeluang menikmati makanan-makanan tradisi yang ada di Kyulu ini. Lihatlah ikan-ikan sebesar ini, ikan kelah. Mereka sangat teruja, excited, seperti yang saya katakan tadi. Saya juga seorang pemancing, tapi tidaklah seprofesional Tuan Rusdi. Tetapi memancing ini boleh menjadi terapi minda jika kita berada di hutan, sungai yang bersih, sungai yang mengalir deras ataupun tenang, tanpa sampah. Ya, lihatlah pelawat-pelawat ataupun visitor yang datang untuk menikmati ataupun menjalankan aktiviti spot fishing di sini nih ya. Setelah ditangkap, ditimbang, dipancing, dilepaskan semula, itu dia responsible fishing. Dan memang kita menggalakkan pelancongan bertanggung jawab, yaitu ataupun dalam orang putih bilang responsible tourism ke arah sustainable tourism. Dan Kyulu merupakan salah satu destinasi community-based tourism ataupun rural tourism di Sabah ini yang harus dilewati. Bukan saja aktiviti memancing seperti ini, dia juga ada trekking, dia juga ada whitewater rafting, ada traditional food, ada sukan tempatan, ada juga yang ingin, jika Anda ingin mencoba menuai padi dan cara tradisi, bolehlah datang di sini berhubung dengan Tuan Lasmin ataupun Tuan Mejin. Tuan Mejin merupakan presiden Persatuan Pelancongan Kyulu. Lasmin merupakan timbalan Persatuan Pelancongan Kyulu ya. Ini dia kawan-kawan yang telah berjaya menangkap ikan, walau kecil walau besar, tetapi yang penting dapat menikmati suasana aman damai di kawasan Kyulu Tuaran ya. Ini dia ikan-ikan yang ditangkap. Jadi bagi siapa yang ada di seluruh Sabah ataupun semenanjung, jika Anda ingin datang di sini, bolehlah menghubungi Tuan Rusdi dengan
menjalankan aktiviti seperti ini ya. Value for money, worth the experience. Dan jangan lupa juga mereka juga ataupun siapa saja yang melawat di sini kenalah mengikuti SOP ya, COVID SOP. Ini dia Tuan Rusdi. Ya tenang ya, tenang melepaskan ikan yang dipancing. Ya ini pelawat sebelum MCO. Ya, yes, besar juga ikan palian. Dalam bahasa dusun dia panggil ikan palian. Dalam bahasa mungkin standard ataupun bahasa Melayu ikan kelah ya. Oleh itu ini dia telefon dia. Jangan lupa hubungi beliau. Datanglah di Kiulu, datanglah di Sabah. Spend your time here. Saya Nailoj Mitch. Take care. God bless. Stay safe.